Jakwi Radar sebanyak 14 sekolah terdiri dari 8 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama dinilai dalam Lomba Semarak HUT RI ke-77 tingkat Kota Tegal. Mereka berhasil lolos masuk ke final setelah mengalahkan ratusan sekolah lainnya. Salah satunya di Sekolah Dasar Debong Tengah 2, Kecamatan Tegal Selatan dengan pernak-pernik hiasan kelas dan payung. Menurut Kepala SD Debong Tengah 2 Puji Astuti, konsep untuk menghias kelas yaitu kemeriahan kemerdekaan RI ke-77, sehingga kelas akan terlihat indah, semarak, dan meriah selama HUT RI ke-77. Sementara itu, Jakwi Radar, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Singgi Primadi, menyampaikan saat ini tim sedang melakukan penilaian Lomba Semarak 17 Agustus tahun 2022 yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Karena setiap korwil mengirimkan 2 SD yang menjadi juara untuk dipertandingkan di tingkat kota, supaya lebih semarak dan dapat menanamkan nilai nasionalisme kepada peserta didik. Untuk sekolah yang dinilai ada 8 SD yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3, 8 SD yang saat ini dinilai yaitu SD Isania, SD NMKK 1, SD Tegal Sari 2, Tegal Sari 5, SD Debong Tengah 2, SD Cabawan 2, dan Sumur Panggang 2. Mewan dan Iristanto, Radar Tegal TV. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.